Hasil lengkap, babak 32 besar, Hong Kong Open 2024. Hari Rabu, 11 September. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Zuwei, dengan skor 21-7 dan 21-10 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di babak 32 besar tunggal putra lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo harus kalah dari pemain Thailand, Saran Jamsri, dengan skor 20-22 dan 17-21 dalam durasi 51 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Perancis, Thomas Junior Popov, dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-10 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Ginting akan melawan pemain Chinese Taipei, Qi Yuzhen. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Go Pei Ki, Teo Mei Sing, dengan skor 21-10 dan 21-12 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Febriana Amalia akan melawan ganda putri Hong Kong, Fan Kaayan, Yao Mao Ying. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Febriana Amalia. Komang Ayu Cahya Dewi berhasil mengalahkan pemain India, Tanya Hemant, dengan skor 21-16 dan 23-21 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Komang akan melawan pemain Thailand, Pornpawe Chochuong. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Shuo Yun, dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Putri KW akan melawan unggulan pertama, Tai Zuying. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Putri KW. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari unggulan kedua, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 16-21, 21-18, dan 10-21 dalam durasi 59 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Liu Xuan, dengan skor 21-12 dan 21-8 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Gregoria akan melawan pemain Thailand, Ratchanok Intanon. Rekor pertemuan, 2-8, untuk keunggulan Ratchanok Intanon.